Di Sapa Indonesia pagi, Saudara, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada semua menteri untuk segera melaksanakan program padat karya tunai. Ini diharapkan penyaluran program bantuan ini tepat sasaran dan dapat dilakukan dengan efisien. Tak hanya untuk wilayah Jabodetabek, Presiden juga meminta kepada semua menteri untuk segera mengalokasikan dana desa untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Semua bantuan ini dikerahkan untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Bantuan sosial khusus ini akan dibagikan selama masa tanggap darurat pandemi COVID-19. Kepada seluruh menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai. Ini adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10, ya sekarang ini harus membuat 50, paling tidak 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja ya tidak akan ada tendangannya. Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak, dan yang kedua program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat. Sebelumnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menginstruksikan ke seluruh kepala desa untuk mengubah anggaran pendapatan dan belanja desa APBDDes. Dan ini diinstruksikan pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat padat karya tunai dan penanganan COVID-19. Pedoman perubahan APBDES akan dilaksanakan dan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk dua hal tersebut. Ini tertuang pada surat edaran Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020. Di antaranya program padat karya tunai bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol penanganan pandemi COVID-19. Dalam konteks situasi hari ini, padat karya tunai desa harus memperhatikan protokol kesehatan. Contoh, jaraknya harus lebih dari 2 meter, kemudian pakai masker, tidak berkerumun, dan seterusnya. Itu salah satu item yang terangkum atau termaktub di dalam surat edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020.